Paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berhasil unggul jauh di Sulawesi Tengah dengan perolehan 1,2 juta suara. Hasil ini membuat Prabowo Gibran unggul di 30 provinsi. Memasuki hari ke-18 rekapitulasi suara tingkat nasional, pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berhasil meraih suara tertinggi di Sulawesi Tengah. Prabowo Gibran berhasil unggul dengan perolehan 1.250.000 suara, mengalahkan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar yang memperoleh 386.000 suara, serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan perolehan 160.000 suara. Dengan hasil ini, paslon nomor urut 2 telah unggul di 30 provinsi, sedangkan 2 provinsi lain, yakni Sumatera Barat dan Aceh, berhasil dimenangkan pasangan Anies Baswedan Mohaimin Iskandar. Dilakukan koreksi hingga menjadi laki-laki 1607 perempuan laki-laki 353. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.